Halo semuanya, selamat datang di YouTube aku, Mi Diana. Di video kali ini, aku bakal memberikan kalian informasi mengenai Ruben Onsu yang tunjukkan hubungan baiknya dengan Sarwenda dan ketiga anaknya pasca gugatan cerai yang dia layangkan, guys. Nah, penasaran gak dengan hal itu? Kalau iya, sini-sini merapat, kumpul di sini ya, guys. Sebelumnya, kalian jangan lupa buat subscribe channel aku dan juga klik tombol like-nya. Terima kasih. Jadi guys, baru-baru ini Sarwenda, ketiga anaknya dan keluarga besarnya terlihat sedang menikmati liburan mereka di Korea. Lalu terlihat dalam unggahan story milik Ruben Onsu, dirinya menunjukkan hubungan baiknya dengan sang istri dengan melakukan video call dan mengucapkan selamat liburan kepada mereka. Dalam tangkapan layar itu, mereka semua tersenyum dan seakan tidak terjadi apa-apa, guys. Bahkan Ruben menyebut mereka sebagai geng seru dan heboh dalam captionnya. Tak hanya itu, dirinya juga mengunggah video call bersama putra sulungnya seakan-akan menepis kabar negatif yang beredar mengenai Betran Peto dan rumah tangganya itu. Di sisi lain, Sarwenda mengaku liburan ke Korea kali ini bertujuan untuk mewujudkan keinginan ibunya. Hal itu diungkap dirinya dalam unggahan Instagram story-nya, guys. Dan sementara itu sendiri diketahui saat ini Sarwenda dan Ruben Onsu sedang dalam proses perceraian. Ruben melayangkan gugatan pada 11 Juni tahun 2024 di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan. Lalu sidang cerai perdana mereka akan digelar tanggal 9 Juli tahun 2024 mendatang, guys. Nah, gimanakah pendapat kalian? Bisa komen di kolom komentar.